Oke, kali ini kita akan membahas tentang usaha bagi mahasiswa atau pelajar. Barangnya adalah masker. Masker sekarang sangat penting ya, terutama bagi mahasiswa ataupun pelajar. Kali ini saya membuka masker baru datang ya. Ini maskernya KF94 warna putih. Saya di sini memesan 15 buah. 15 buah ini dengan seharga satuannya 5.000. Nanti kita bisa jual per patch ataupun di ecer. Terserah pada kalian pemasarannya gimana ya. Sebelum dijual, alangkahnya barang-barang masker ini diperiksa terlebih dahulu. Seperti misalnya jual per patch dihitung apakah 10 atau ada yang kurang nanti. Jadi diperiksa terlebih dahulu agar pelanggan kalian tidak kecewa ya. Oke, lanjut kita buka masker yang kedua ya. Ini KF94 dengan warna hitam. Kita di sini ngambil warna dasar aja, warna putih sama hitam. Biasanya banyak peminatnya putih sama hitam, tapi lebih ke hitam sih biasanya. Buka bungkusnya pelan-pelan ya agar tidak merusak kemasannya. Soalnya mau dijual lagi kan, kalau rusak kan nggak enak sama konsumen. Untuk masker KF94 yang hitam kita pesen 15 patch juga ya. Jadi sama putih tadi 15, hitam 15. Seperti biasa kita juga harus memeriksa bagaimana keadaan barangnya, bungkus. Oke, kita buka terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini kemasannya. Oke, kemudian dihitung ya jumlahnya sesuai pesanan kita atau tidak. Kita hitung terlebih dahulu. Setelah dihitung, baru kemudian kita rapikan bagian yang agak kurang rapi. Oke, setelah ini kita lanjut bagaimana cara pemasarannya. Ya, simak terus videonya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang maskernya terlebih dahulu ya. Oke, yang kedua ini adalah yang sebelah kiri warna hitam, sebelah kanan warna putih ya. Dari segi kemasan agak berbeda, dari segi tampilan juga agak berbeda sedikit ya. Oke, kali ini yang KF94 yang warna hitam, dan yang ini sebelah kanan warna putih ya. Mereknya yang putih di belakang, yang hitam di depan. Oke, kali ini cara membuka yang masker hitam dari tengah-tengah atas kayak gini ya. Mudah, sehingga dapat dibuka dan ditutup. Kali ini kita coba mengeluarkan satu dulu, yang warna hitam, kita periksa. Oke, yang hitam ini yang dalamnya putih ya, tebal. Oke, kemudian kita cek yang putih. Yang putih dari segi pembukaannya udah beda ya, kayak gini, pakai kayak lem-lem gini. Ini bisa nggak lekat lagi kalau sering dibuka ya, teman-teman. Oke, yang putih ini kita keluarkan, coba satu ya. Kita lihat terlebih dahulu, yang putih ini agak sedikit merawang atau tipis ya. Tapi nggak apa-apa, dengan harga modal 5.000, satu patch isi 10. Oke, lanjut dengan cara pemasarannya. Dengan modal 5.000 ini, satu patch isi 10 kita bisa jual dengan harga 10-15, tergantung pada kalian dan daerahnya masing-masing ya. Jika mau jual secara eceran bisa dijual 3.000, 4.000 atau 5.000 satu maskernya.
Jika baru memulai untuk usaha kecil-kecilan, sebaiknya jangan ngambil banyak dulu. Ngambil 2 hitam, 2 putih. Oke, kalian juga bisa menawarkannya melalui media sosial, lewat Instagram atau WhatsApp pada teman-teman kalian atau pada orang sekitarnya. Untuk ukurannya sama ya, yang putih sama yang hitam sama besarnya. Cuman dari segi ketebalannya kita lihat di sini lebih tebal yang hitam ya. Mungkin karena warna juga mempengaruhi ya. Oke, untuk usaha masker ini sebenarnya sangat menguntungkan ya. Keuntungannya bisa 2 kali lipat. Soalnya dari modal 5.000 dari satu patch bisa kita jual 10.000, itu udah murah. 10.000 satu patch. Biasanya jual 12 atau 15. Tergantung pada kalian. Jika ingin cepat laris, kita jual 10.000 atau dengan harga yang lebih murah dari pasaran daerah sekitar kita. Oke, terima kasih. Silahkan dicoba usaha maskernya ya. Semoga sukses.